Tim SAR cari lansia yang tenggelam seharian di Flores Timur. Basarnas Maumere melakukan pencarian terhadap pria lanjut usia yang tenggelam di pantai wilayah Kecamatan Lewolema, Kabupaten Flores Timur, Rabu, 17 April 2024. Pencarian korban bernama Simon Sebakoten, 78, warga Desa Sinar Hading di Kecamatan Lewolema yang sudah tenggelam seharian itu melibatkan penyelam dengan alat rubber boat, drone, thermal. Tim tiba di lokasi kejadian sekitar pukul 14 WITA dan langsung melakukan pencarian korban, demikian keterangan tertulis dari SAR Maumere. Selain itu, pencarian juga dilengkapi aqua eye untuk pendeteksi korban di bawah permukaan air, dijelaskan. SAR Maumere mulanya menerima informasi dari Kapospol Lewolema bahwa ada korban tenggelam di sekitar Pantai Rogan. Korban saat itu bersama seorang anaknya hendak pulang ke rumah setelah berkebun seharian. Naasnya, di pesisir pantai, perahu yang ditumpangi terbalik hingga Simon Sebakoten tenggelam. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.